Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan berbagi tutorial cara ganti sampul video TikTok. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini untuk subscribe terlebih dahulu, agar nanti teman-teman tidak ketinggalan info-info seputar TikTok. Dan kepada teman-teman yang udah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Nah, untuk caranya sebenarnya cukup mudah ya teman-teman. Klik aja bagian profil yang ada di akun kalian. Nah, pastikan dua hal yang perlu teman-teman perhatikan sebelum kita lanjut ke tutorialnya. Yang pertama, video teman-teman itu belum berusia 1 minggu, jadi masih bisa kita edit. Kalau sudah berusia 1 minggu, maka sudah tidak bisa diedit. Dan lagi, sebelumnya belum pernah diedit ya teman-teman. Nah, oke, caranya silakan teman-teman. Misal ya, kita akan ganti sampul video yang ini, tinggal klik aja videonya. Kemudian silakan teman-teman pilih titik 3 yang ada di bagian sini. Dan silakan teman-teman geser aja ke samping kiri sampai nanti ada edit postingan. Nah, di sini kalian bisa klik edit postingan dan silakan pilih edit sampul untuk mengganti sampulnya. Misal tadi ada yang kata-kata yang typo atau teman-teman pengen ganti kata-katanya. Misal seperti ini. Tadi kan sajet ayam kita ubah ke liburan. Ke saja. Misal seperti ini, kita pilih selesai ya teman-teman, dan setelah itu teman-teman tinggal klik aja simpan. Dan kemudian pilih simpan, pastikan ini sudah benar-benar benar ya. Karena kita tidak akan bisa mengeditnya lagi. Karena pengeditan dapat dilakukan dalam 7 hari setelahnya ya. Ini satu kali sehari pengeditan. Nah, oke. Okay. Kalau teman-teman yakin, teman-teman bisa klik simpan. Nah, oke, kita sudah berhasil mengganti sampul video TikTok kita. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman. Silakan like jika suka, subscribe jika berkenan, dan cantumkan di kolom komentar jika masih ada yang ingin ditanyakan. Dari kami, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.